Kita sekarang baru sampai di Tombiobong. Sekarang mau ke perjalanan melewati jembatan yang spektakuler. Bersama nih ketua rombongan kita, Jembatan Gantung. Ada ibu kita di sana, orang tua kita. Mantap, ayo kita coba. Santai aja Bu, pelan-pelan. Bismillah. Ini baju Asia-nya. Aku juga punya baju, saya baju Asia. Ya, jadi dekat kita aja warnanya. Kalau kedua seperti ini. Ayo masuk ya. Berpayung ria. Anggaplah hari ini kita berolahraga saja. Kan biasanya olahraga. Jadi ini olahraga ya. Ini pesertanya. Ini kita hitung 19 huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 huruf. Murid. 17 huruf kali 15 huruf kali 500. 8.500. Berapa? 8.500. Orang matematika ini. Kita mendapat 8.500 pahala hanya bismillah, hanya membaca bismillah. Kalikan kalau kita membaca Al-Fatihah dalam sholat, kalikan tambah dengan surah-surah pendek. Bayangkan kita tidak melaksanakan itu, tidak mau belajar berterjemah, rugi toh. Kita mendapat surat wal asri demi masa, demi waktu, demi waktu yang kita tidak pergunakan.
innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu rugi dalam keadaan merugi. Illa, kecuali siapa itu illa? Illal ladzina, orang-orang yang amanu, yang beriman. Wa amilus sholih. Wa amilus sholihati, wa amilus sholihati. Yang beramal saleh. Orang beramal mendirikan salat, bersedekah, berzakat, berhaji itu, berpuasa. Tawassul. Wa amilus sholih, wa tawassul bil haq. Yang mengerjakan yang benar. Yang menyampaikan kebenaran. Dan orang-orang yang sabar kepada kebaikan. Ibu, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Ah itu 15 kali 500 itu kan 8.500 pahala. Nah, kemudian kita itu berbuat dosa. Apakah 8.500 itu terkurang atau gimana? Iya. Tepuk tangan. Antara pahala dengan dosa itu urusan Allah. Sadarnya bagaimana dosa apa yang dibuat? Kan dosa ini ada dosa ringan, berat, sedang kan? Terkecuali kalau Anda membuatkan dosa syirik itu berarti hapus semua. Oke. Okay. Nah sekarang ini baru bismillah ini kita sudah mendapat 8.500. Alangkah ruginya kalau kita punya waktu kita tidak pergunakan untuk mencari ilmu kalau ada waktu. Nah, saya kira hanya itu ada yang bertanya karena ini sudah azan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Tapi kalau kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Hayya sholah, hayya sholah. Sholatnya itu ada yang sholat. Ada. Terus yang siapa jadi imam? Ustaz Sumar dari Makassar. Dia tinggal di sini ya? Tinggal di sini. Terus siapa lagi? Dari Jawa, Jawa Timur. Tinggal di sini juga, berkebun. Tidak, cuma bantu yang dari Makassar. Oh, Makassar. Jadi yang sini yang penting itu kita tanamkan akidah dulu, ketauhidan. Tapi tentang Allah dan Muhammad itu paling penting. Kalau Rus sudah percaya itu Allah, dosa Rasulullah, utusan itu sudah tidak boleh negatif, ya kan? Ini rumah-rumah masyarakat kesiang yang ya masih primitif sekali nih. Ya. Sama-sama kita. Iya, pakai jilbab dulu. Menyeberang sungai dengan mobil asik. Ini kok banyak mobil ini? Mau kemana dorong? Rekreasi. Oh, pergi rekreasi.